keluarga Harmoni mengunjungi kakeknya di desa. Mereka melakukan perjalanan menaiki mobil. Semua sudah siap berangkat? Siap ya. Ayo. Party's never ending. Welcome to my paradise.
perjalanan, ayah bercerita bahwa dahulu kala ayah bepergian hanya dengan naik sepeda. Alhamdulillah, jalannya lancar. Sekarang kita bisa melalui jalan tol dengan jalan yang mulus dan tanpa hambatan. Iya ya, jadi cepat sampai tujuan ya. Kalau zaman ayah kecil dulu, orang-orang jarang punya kendaraan. Semua jalan kaki, hanya beberapa saja yang punya kendaraan, meskipun cuma sepeda. Wah, jadi penasaran, siapa penemu sepeda pada zaman dahulu? Penemunya adalah Baron Cartwright. Hingga malam bekerja keras membangun sebuah alat supaya mempermudah perjalanan. Dia menggunakan roda dan berbagai batang besi yang kemudian jadilah sepeda angin pertama di dunia. Teman-temanku agar harinya bertambah seru, kita berkumpul di suatu tempat, janganlah lupa bawa sepedamu. Kita pergi jalan-jalan sepedamu, sambil melihat ke kiri kanan. Nikmati saja perjalananmu, asalkan tetap berhati-hati di jalan. Senang dan gembira. Pergi jalan-jalan, keliling-liling kota. Ayo gue sepedamu, sambil melihat ke kiri kanan. Nikmati saja perjalananmu, asalkan tetap
hati-hati di jalan. Naik sepeda, keliling-liling kota. Naik sepeda bersama-sama. Naik sepeda, keliling kota. Naik sepeda, hati senang dan gembira.
di tengah perjalanan, mobil keluarga Harmoni mengalami masalah. Bantu dorong mobilnya ke pom bensin ya. Oke. Okay. Diisi air atau yang lain gitu. Ah, kamu itu bisanya ngawur aja. Sebelum ada mobil bertenaga bensin atau yang bertenaga uap. Hah, gimana itu ya? Gini ceritanya.
Richard merakit kereta beroda dengan bertenaga mesin uapnya. Namun dalam pemakaiannya banyak kejadian ketel uapnya meledak. Waduh, meledus mani. Pusing nih kalau seperti ini, malah menyusahkan jadinya. Hey Richard, kamu kenapa wajahmu kok gosong? Ini loh, mesin uapku meledus terus, padahal efektif kalau mengangkut banyak orang. Tapi gimana ya caranya agar mesinnya tahan lama dan bertenaga ya? Baiklah, aku akan berusaha membuat mobil bertenaga bensin. Ayo kita kerjakan sama-sama. Akhirnya Benz menciptakan mobil bertenaga bensin dan menjadi alat transportasi paling favorit sampai saat ini. Pada akhirnya keluarga Harmoni sampailah ke rumah kakek. Nada dan Harmoni asyik berbincang dengan kakek yang sedang merawat seekor burung kesayangannya. Wah, cucu-cucu kakek sudah pada datang. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah, lancar kek. Ayah tadi juga sambil bercerita tentang perkembangan alat transportasi. Jadi seru banget. Kalian tahu gak? Itu ada seorang manusia yang bisa terbang seperti burung loh. Hah? Yang benar kek? Iya, jadi dulu itu ada seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Firnas. Lihatlah burung-burung itu dengan gembiranya terbang di angkasa. Betul, betapa hebat ikannya. Kemudian Ibnu Firnas merancang desain sayap dengan membalik-balik tangannya menggunakan sutra dan bulu elang untuk dapat terbang.
buat. Coba kalau buat sesuatu yang lebih besar agar untuk membawa kita terbang, pasti menjadi penemuan yang luar biasa. Betul juga, ayo kita coba buat. Berikan. Sekian dari Wasantaat. Wasantaat.